iRadio UM merentasi minda anda. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di iRadio UM, iradio.um.edu.my. Dan pastinya pagi ini ditemani oleh Fatin dan juga tetamu Fatin iaitu Profesor Madan Dr. Muhammad Yusof Ahmad Timbalan, dekan daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open Universiti Malaysia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pagi Jumaat ini di dalam bulan Ramadan Ustaz. Dan tentunya kalau bulan Ramadan tu kita ada tajuk yang ingin dikongsikan berkenaan bulan Ramadan sahaja. Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita apakah tajuk kita pada minggu yang pertama ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin sekalian. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada pagi ini dalam bulan yang mulia, bulan barakah, bulan Ramadan. InsyaAllah dalam perjumpaan kita, kita rancang 4 minggu lah kalau boleh. 4 minggu ni kita punya sukatannya ialah minggu pertama kita akan bincang tentang kelebihan Ramadan. Minggu kedua kita akan bincangkan tentang kelebihan puasa. Minggu ketiga kelebihan Lailatul Qadar. Dan minggu keempat kelebihan Aidilfitri. Ha, itu rancangan kita lah. Kalau kita dapat penuhkan 4 minggu ni, alhamdulillah bagus. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita kita yang pertama ni, minggu pertama ni kita akan bincang tentang kelebihan Ramadan. Baik, tuan-tuan dan puan sekalian, kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang mulia, bulan yang barakah. Sabtibina Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Nabi pada akhir bulan Syaban dia kumpulkan sahabat-sahabat dan dia bagi syarahan lah kita kata. Dia kata, "Wahai sahabat-sahabatku, akan datang kepada kamu bulan yang mulia." Allah lakum syahrun azim. Jadi bulan yang mulia itu maksudnya bulan Ramadan inilah. Jadi Nabi mengistilahkan Ramadhan ini sebagai bulan yang mulia. Dan selain pada bulan yang mulia ini, Nabi juga menyebut bulan Ramadhan ini sebagai bulan yang barakah. Syahrun Mubarak. Syahrun Azim, Syahrun Mubarak. Syahrus Siyam. Itu kita tahulah, bulan puasa kita panggil. Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa dikata bulan Al-Quran? Kerana bulan Ramadhan ini lah. Bulan Ramadhan inilah. Turunnya Al-Quran ataupun Al-Quran mula diturunkan. Mula diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Siyam tu sebab kita berpuasa lah bulan ini, bulan Ramadan. Dan dikatakan juga Syahrul Muwasah, bulan simpati. Banyak lagi lah gelaran-gelaran bagi bulan Ramadan ini. Itu di antara gelaran ataupun yang bulan Ramadan dipanggil sebagai bulan apa antaranya ya Ustaz. Okay, mungkin Ustaz boleh kongsikan bulan yang berkat ini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan pahalanya dan sebagainya, kebaikan. Baik. Tuan-tuan dan puan, bila kata barakah tu, kita orang Melayu berkata berkat. Tapi kita tak tahu berkat ni apa. Barakah dalam bahasa Arab maksudnya lebih. Lebih dalam arti kata kita buat sesuatu benda dapat ganjarannya lebih. Kita derma RM1, ganjarannya banyak ringgit. Gitulah, itu katakan barakah. Jadi bagi puasa ni, bulan Ramadan kita puasa, nanti kita akan bincang bulan minggu depan. Puasa tu sendiri tak disebutkan dalam mana-mana hadis tentang banyak mana pahala puasa. Sedangkan ibadat yang lain ini ada disebutkan. Sebutkan ini 10 kali ganda, ini 700 kali ganda sebagainya. Puasa disembunyikan, tak tahu mana lebih sangatlah tu. Walaupun bagaimanapun dalam bulan Ramadan ni, bulan barakah, bulan barakah ni, kita derma RM1. Barakahnya Tuhan akan balas tak tahu banyak mana. Walaupun lazimnya dibalas 10. Tetapi bulan Ramadan ni lebih daripada itu. Kita menjamu orang makan. Bulan Ramadan ni orang jamu buka puasa lah. Jadi orang berpuasa, kita jamu dia buka puasa. Misalnya kita bagi dia air segelas. Air sirap ke, air kopi ke, buah kurma 3 biji. Kemudian kuih-kuih ni macam-macam jenis kuih ada. Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, kalau kamu jamu orang dengan sebiji buah tamar, dengan segelas air sejuk ataupun segelas susu, itu pun dah banyak dah pahalanya. Sebab apa? Yang pertama, sebab bulan Ramadan ni bulan yang berkat, pahalanya berganda-ganda. Yang kedua, yang kita jamu makan tu pula, jamu orang beribadat. Orang yang berpuasa. Orang berpuasa. Dia puasa ibadat,
buka puasa pun ibadat. Sekarang dia nak buka puasa, dia nak buat ibadat, kita jamu dia. Jadi pahalanya berganda-ganda. Itu berganda tu dikatakan berkat. Ha, jadi bulan yang berkat, bulan yang amalan kita sangat banyak pahalanya. Dengan sebab itu kita ni kena mengambil peluang ya, ambil peluang, ambil kesempatan dalam bulan ni banyak melakukan kebajikan dan jauhkan segala kejahatan. Itu dia antara salah satulah kelebihan kita di dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Di mana pahalanya kita tak boleh mengetahui berapa banyak pahalanya. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika kerana selepas ni kita nak berkongsi lagi dengan pendengar di luar sana berkenaan dengan kelebihan, antara kelebihan Ramadan yang lain Ustaz. Okey, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Anda semua jangan ke mana-mana kerana terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, merentasi minda anda. iRadio UM, merentasi minda anda. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dengan Fatin dan juga tetamu istimewa pada pagi ini, iaitu Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Dan hari ini kita berkongsi dengan anda tentang kelebihan Ramadan yang sempena kita berada di bulan yang mulia. Dan hari ini tajuknya adalah berkenaan dengan kelebihan Ramadan. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan lagi dengan lebih lanjut berkenaan dengan kelebihan Ramadan ini. Jika tadi kita telah mengetahui pahala di dalam bulan Ramadan ni tak dapat dikira Ustaz. Berapa banyak pahala yang akan diberikan pada kita. Even kalau kita sedekah satu buah tamar pun Ustaz, kita tak tahu berapa banyak pahala kita kan. Ustaz boleh kongsikan kelebihan yang lain. Banyak lagi kelebihan. Kelebihannya lagi ialah kerana diturunkan Al-Quran. Jadi diturunkan Al-Quran, Al-Quran itu membimbing manusia. Bukan untuk orang Islam saja Al-Quran ini. Kadang-kadang kita kata Al-Quran ini untuk orang Islam. Sebenarnya tidak. Al-Quran ini untuk semua manusia. Jadi kalau semua manusia berpegang kepada Al-Quran, dia faham Al-Quran, banyak benda yang akan berubah. Ya? Kalau Patin tengok sebuah buku yang dikarang oleh Dr. Daniel. Daniel Zain Abidin, yang bernama Islam The Misunderstood Religion. Dalam buku tu dia menceritakan bagaimana orang yang bukan Islam ni, dia baca Al-Quran, lepas tu dia masuk Islam. Sebab orang ni orang pandai-pandai, yang doktor, yang lawyer, yang sebagainya, dia baca-baca Al-Quran. Oh, dia kata Al-Quran ni betul lah. Maka dia masuk Islam. Inilah Al-Quran yang ada pada kita. Orang Islam. Al-Quran inilah diturunkan pada bulan Ramadan. 1400 tahun dahulu. Jadi oleh kerana Al-Quran itu Al-Quran turunkan bulan Ramadan, sehingga bulan Ramadan digelarkan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Jadi tindakan kita apa dia? Tindakan kita ialah membaca Al-Quran. Al-Quran kalau turun saja, tengok saja Al-Quran tu tak ada lah makna. Jadi dianjurkan kita banyak membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni, lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bulan lain pun kita baca Al-Quran. Tapi bulan Ramadan ni kita lebih nak baca lagi, lebih banyak lagi, tingkatkan lagi. Sebab yang pertamanya pahalanya lebih. Yang keduanya, Al-Quran ni bila kita baca lalu dia melembutkan hati kita. Akan mengeluarkan sikap-sikap kasar kita tu. Sebab Al-Quran ni dia ubat. Jadi nak baca Al-Quran ni kita kena rancang. Kalau saja aku nak baca Al-Quran dalam bulan Ramadan ni, bila ya. Duk bila-bila tak habis lah, tak baca. Habis Ramadan kita tak baca lagi. Dia kena ada depan je. Ada depan kena buat program. Maksudnya satu hari tu satu berapa hari banyak tu, yang kita perlu. Berapa banyak? Misal lah kata misal. Kita ni orang bekerja. Bulan-bulan lain kita sampai lambat sikit kot, bulan Ramadan awal sikit. Mungkin tak tahu tak makan pagi ke tak bakar. Sampai pagi nak buat apa? Kita start kerja pukul 8.30 lah. Kita sampai pukul 7.30, satu jam. Satu jam ada. Takkan nak tidur kot. Ada yang macam tu Ustaz. Ada yang macam tu. Penat sahur bangun awal. Tak apa. Tidur. Tapi jangan tidur semua jam tu. Ruangkan setengah jam. Nak baca Al-Quran. Sampai terakhir baca Al-Quran dulu, baru tidur. Setengah jam kita baca. Bayangkan Al-Quran ni satu huruf, 10 pahala. Alif, Lam, Mim tu, Tiga huruf. Alif, Lam, Mim. Tiga huruf. 30 pahala.
Kita baca Fatihah, bayangkan berapa banyak dah. Berapa banyak ada huruf di dalam surat. Setengah jam kita baca tu dapat, mungkin kata dapat 5 muka, 6 muka. Berapa banyak kita baca. Inilah pahala-pahala kita dalam bulan Ramadan. Orang Islam ni Allah murah sangat nak bagi pahala. Rebut. Kita tapi kena rebut. Ada yang ramai yang mempersia-siakan Ustaz peluang yang ada ni. Itu rugi. Rugi. Maknanya orang ni kurang, bukan kurang waras, kurang kurang ambil perhatian lah. Sebab tu bulan ni dia ambil perhatian. Bulan ni datang setahun sekali. Tahun ni tak ambil, tahun depan belum tentu. Belum tentu kita dapat lagi. Dapat, kita dapat. Ada ke tak ada, ada akan mati tak mana kita tak tahu. Sebelum itu, sementara kita ada dalam tahun ini, ambil kesempatan. Tapi kena buat program. Pagi, kena baca setengah jam. Atau 15 minit lah. Tengah hari lepas basmian Zohar nak baca 15 minit. Boleh. Lepas asal baca 15 minit. Boleh. Lepas maghrib 15 minit. Lepas isyak panjang 1 jam. Sebab masa dia panjang. Itu mana kita telah merancang. Merancang jadual pembacaan Al-Quran tadi. Baca Al-Quran kerana bulan ini bulan Al-Quran. InsyaAllah boleh ditamatkan Ustaz. Sampai bulan Ramadhan dikatamkan satu. Boleh khatam insyaAllah. Dua kali boleh khatam. Kalau kita baca ekosistem, dua kali boleh khatam insyaAllah. Itu dia insyaAllah. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan lagi kelebihan selain daripada kita kena memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Baik. Mungkin ada kelebihan Ramadhan yang baik. Lain. Satu lagi, nak baca Al-Quran ni kena ingat. Al-Quran ni kalam Allah Ta'ala. Dia nak baca kena betul. Kalau tak betul, salah baca berdosa. Kita pun berdosa. Berdosa juga. Jadi Al-Quran ni nak baca, dia kena baca macam mana kita belajar membaca Al-Quran dulu. Baca dengungnya, panjang pendeknya dan sebagainya lah. Apa nama Nabi pesan ya. Misalnya satu daripadanya ialah Nabi pesan begini. Iqra'ul Quran bil hunil Arab wa aswatiha. Bacalah Quran dengan lagu Arab dan pelat Arab. Jadi kita kena belajar juga membaca Al-Quran, lagu Al-Quran. Kadang-kadang kita baca Al-Quran, lagu kita, lagu Hindustan, lagu Melayu lah, lagu apa macam-macam. Ikut suka hati. Ikut suka. Ya, jadi kita kena belajar baca Al-Quran, lagu Al-Quran itu lagu Arab. Kemudian sebuah lagi, saya tak pasti ini hadis Nabi ke kata-kata ulama ke. Dia kata, "Iqta'ul huruf haqqaha wa mustahaqaha." Berikan hak-hak huruf tu dan mustahaknya. Mana sebut huruf, sebut betul-betul makhrajnya di mana, sifatnya di mana. Betul tu baru dapat pahala penuh. Jadi nak tahu sebutan Al-Quran ni betul, tak betul, panjang pendeknya, makhrajnya, sifatnya, lagunya, kena belajar. Kena ambil dari guru. Kalau kita baca seorang-seorang, dia bunyi macam-macam Al-Quran ni. Tak ada bahasa Al-Quran. Ustaz, selain itu daripada kita di dalam Ramadan ni, apa kata kalau kita tak lancar bacaan Al-Quran tu, kita boleh mengaji dengan guru kan Ustaz ni lah masa... Boleh. Masa yang boleh, boleh kan? Boleh juga dalam bulan Ramadan ni kita pergi berguru. Tadarus misalnya. Tadarus tu maknanya baca berpasang-pasang. Seorang baca, seorang dengar. Seorang baca, seorang dengar. Jadi bila dia baca tak kena, seorang lagi akan tegur. Itu nama tadarus. Kalau baca seorang-seorang, betul tak betul pun jalan saja. Tapi kebanyakannya tadarus tu kita ingat macam bacaan yang seorang-seorang tu baca, lepas tu orang lain pula. Selepas tu akan baca-baca. Itu kalau kita bertadarus berkumpulan. Jadi setengah orang ada kumpulan. Kata ada 10 orang. Dia baca, dia baca, dia baca. Semua baca sikit-sikit, ulang balik, ulang balik. Tadarus juga. Satu orang baca, yang lain dengar. Atau paling kurang 2 orang. Kita baca, dia dengar. Dia baca, kita dengar. Kalau saya baca salah, Fatin tegur. Fatin baca salah, saya tegur. Itu namanya tadarus. Jadi tadarus ni lebih baik daripada baca bahasa seorang. Bacaan sendiri. Ni betul tak betul pun siapa kita tak tegur. Tahu. Tapi baca seorang-seorang tu pun lebih baik daripada tak baca langsung. Itu dia kuncinya Ustaz. Kuncinya macam tu. Jadi seorang-seorang baca-baca, tadarus pun tak, buat apa. Yang penting di dalam bulan Ramadan ni kita mesti memperbanyakkan membaca Al-Quran ni Ustaz. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Selepas ni kita akan sambung lagi dengan beberapa lagi kebaikan Ramadan ini. Jadi anda semua jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM, berentasi minda anda. Kita jumpa lagi selepas ini.
Hai Radio OEM Rentasi Minda Anda. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Fatih ucapkan yang mendengarkan kami di iradio.oum.edu.my. Dan pastinya segmen ini istimewa Ramadan dan topiknya hari ini berkenaan dengan kelebihan Ramadan. Dan kita telah pun berkongsi dengan anda bersama dengan tetamu Fatih, iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, berkongsi tentang tajuk yang menarik pada pagi ini. Okey, Ustaz dah kongsikan dengan kita. Lebih baik kita baca daripada tak baca langsung. Ya, Ustaz ya, tadi. Okey, dan sebenarnya di bulan yang penuh barakah ini, kita perlu memperbanyakkan bacaan Al-Quran kita. Ustaz kata insya-Allah kita boleh khatam dua kali, Ustaz ya? Boleh. Sebenarnya kalau kita merancang jadual pembacaan Al-Quran kita setiap hari. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan kelebihan Ramadan yang lain. Silakan. Baik, tuan-tuan dan puan, kita tahu Ramadan ini memang bulan yang barakah, bulan yang baik, kelebihannya banyak. Kita diampunkan dosa. Jadi kita bila kita tahu kita diampunkan dosa, kita buatlah benda yang baik banyak. Dan banyak istighfar. Banyak istighfar sebab ampunan kepada dosa ya. Banyak menyebut astaghfirullah. Astaghfirullah tu maknanya aku minta ampun kepadamu ya Allah. Aku minta ampun kepadamu ya Allah. Sebut banyak-banyak astaghfirullah ataupun sambung astaghfirullahalazim. Ada sambung lagi macam-macam orang baca panjang. Astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. Boleh. Ha, paling kurang astaghfirullah. Paling ringkas Ustaz. Paling ringkas. Yang penting sekali sebut tu betul. Apa makna astaghfirullah? Ha, astaghfiru tu aku minta ampun. Allah kepadamu ya Allah. Astaghfirullah maknanya aku minta ampun kepadamu ya Allah. Jadi hari-hari kita kata aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah, aku minta ampun ya Allah. Lagi banyak kita sebut, lagi banyaklah kita diampunkan. Jadi kita kena sebut lalu ataupun sebanyak mungkin astaghfirullah. Yang penting bagaimana sebut tu. Kadang-kadang kita dapati ramai orang sebut tak betul. Dia sebut astaghfirullah tu tak bunyi astaghfiru. Dia bunyi astaghfirullah, astaghfirullah. Kadang-kadang semayang tu astaghfirullah. Lepas semayang kan bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bukan astaghfirullah. Astaghfiru. Astaghfiru. Astaghfirullah. Bila kita sebut astaghfirullah, maknanya aku minta ampun kepadamu ya Allah. Lagi banyak kita sebut, lagi baik, lagi baik, lagi baik. Allah akan ampunkan dosa kita. Dosa kita ampun, 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 ampun. Sebab kita ni manusia banyak berdosa. Hari-hari kita buat dosa. Hari-hari kita sebut banyak-banyak astaghfirullah. Bukan setakat pada bulan Ramadan saja Ustaz, boleh dibawa terus, boleh dipanjangkan. Boleh bulan-bulan yang lain. Boleh bulan-bulan yang lain. Bulan yang lain boleh pun banyak juga. Tapi bulan Ramadan ni special. Di nyanyi Nabi suruh, Nabi ajar. Nabi kata banyakkanlah dalam bulan Ramadan ni menyebut astaghfirullah. Oleh kerana Nabi suruh, kita kena buatlah. Bukan orang lain suruh, bukan manusia. Bukan manusia biasa, Rasul. Dia suruh, kita ambil, kita sebut. Banyak-banyak yang boleh sebut. Paling kurang lepas semayang tak boleh sebut 10 kah? Hari-hari kita sebut 3 kali. Lepas ni kita sebut 10. 5 waktu, 50. Banyak tu. Ataupun dia dah sebut 3 saja. 3 pun tak apa. Tiga kali, 5 waktu. 15. Tapi dia ambil masa-masa yang lain. Sebut saja-saja astaghfirullah. Boleh tak boleh? Boleh. Masa kita bekerja pun semuanya. Masa bekerja boleh. Masa bekerja boleh. Kita sampai tapi duduk tempat ni. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. 100 yang boleh. 5 minit dapat 100. Baik. Maksudnya bukan benda-benda yang berat dia Ustaz eh. Benda ringan. Nabi anjurkan suruh sebut banyak kali. Hari-hari sebut jangan tinggal. Sebab kita ni manusia yang berdosa. Kita bukan menjudi minum arak yang berdosa. Kita berjalan berdosa, tengok berdosa, dengar berdosa macam-macam. Jadi banyak dosa kaki, tangan semua berdosa. Jadi kita sebut astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maknanya dosa kita luruh-luruh. Baik kita ni. Kalau mati mana tu, mati tak berdosa. Itu baiknya sebut astaghfirullah. Kemudian satu lagi Nabi pesan, banyaklah menyebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Di masjid-masjid, di surau-surau, kita dapati banyak juga masjid yang lepas sembahyang tarawih, dia akan sebut la ilaha illallah ni. Ramai-ramai.
imam akan bawa lah. Imam kata la ilaha illallah, maka semua akan ikut imam sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak-banyak. Biasanya kalau di masjid di surau ni antara 70 ke 100. Kalau kita pergi sembahyang tarawih di masjid di surau, tu imam akan sebut la ilaha illallah 70, maka kita dengan sendirinya menyebut 70 lah. Jadi secara tak langsung, sambil-sambil ramai-ramai yang seronok dah sebut nama-nama dengan lagunya. La ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali, itu 70 kali. Ini kalimah la ilaha illallah ni kalimah apa dipanggil? Kalimah thayyibah, gelaran dia. Kalau kalimah syahadah, dia kena ada asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalimah syahadah. Kalau la ilaha illallah saja dipanggil kalimah thayyibah. Jadi sebut, ini masanya sebut. Bila-bila masa sampai ke tempat kerja, duduk. Dulu orang pegang tasbih. Sekarang ada petik ketap. Digital. Sekarang digital pula. Apa saja Allah boleh buat. Yang penting, mau tak mau. Sebut. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu lagi yang penting, sebut tu mesti betul. Betul. Dan kena. Sebab ramai orang sebut, tak kena, tak betul. Contohnya, la ilaha illallah ni sebutannya la yang pertama tu lebih panjang daripada la yang kedua. Contohnya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu bacaannya betul. Setengah lah ramai-ramai kita dah sebut ramai-ramai orang ni ada yang tak betul. Patutnya ramai-ramai ikutlah orang ramai ikut tu imam. Dah dia lain. Dia bertingkah sikit. Orang kata la ilaha illallah, la yang pertama panjang, yang kedua pendek. Dia panjang yang kedua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah. Itu salah. Jadi kita jangan buat yang salah. Secara tak sedar, Ustaz, tak sedar. Salah di. Kenapa kita sebut salah? Sebab kita tak belajar. Kita tak tahu. Kita tak ambil dari guru macam mana nak sebut la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tu paling pendek, paling ringkas. Pun kena berguru. Kena tanya orang tu imam ke tu bila ke tu sihat tu ustaz katanya macam mana sebut la ilaha illallah? Ha, sebut macam ni. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ha. Patik pernah pergi rumah kenduri tak? Pernah. Pernah ya? Ramai-ramai sebut. Macam-macam bunyi. Lain-lain versi ya sebenarnya. Lain-lain versi macam-macam. Tu imam tu boleh dibetul dia kata la ilaha illallah. Kita yang ikut ni illallah. Yang orang lain ni, tu imam kata panjang la la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ramai-ramai ni pula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang seorang tu pula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Apa benda hak-hak ni? Ha, jadi benda ni dia jadi sendiri. Patutnya dia ambil dari guru, dia sebut depan guru, guru kata betul, baru betul. Kalau tidak, memang tak betul. Dia nak buat ibadat, nak sebut banyak-banyak, ratus-ratus la ilaha illallah, sebut tak kena. Sebut salah pula. Tak, tak dapat pahala. Pahala tak dapat sebab ilmu tak ada. Jadi nak dapat pahala pun kena ada ilmu. Jadi belajarlah walaupun sebut la ilaha illallah, walaupun sebut astagfirullah. Kita memperbetulkanlah kita punya bacaan. Bukan kena masuk universiti daftar bayar duit RM500, tak ada. Pergi jumpa ustaz, jumpa Tok Imam, jumpa bagi tahu siapa yang jaga dia pandai sikit. Tanya dia, ya. Free of charge. Tanya ustaz pun boleh. Boleh tanya saya pun boleh. Jumpa ustaz pun boleh. Lepas ni boleh jumpa saya. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali ke selepas ini untuk berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik kita hari ini, Ustaz. Kebaikan ataupun kita katakan kelebihan Ramadan. Dan untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio UM, merentasi minda anda. iRadio OUM merentasi minda anda. Terima kasih banyak kerana anda masih lagi setia bersama dengan Fatin dan juga Profesor Mada Dr. Muhammad Yusof Ahmad dalam segmen istimewa Ramadan, kelebihan Ramadan. Dan jadi tadi telah pun kita kongsikan dengan pendengar semua, Ustaz, di luar sana berkenaan dengan kita perlu memperbanyakkan zikir Allah. Okey, mungkin Ustaz boleh kongsikan kelebihan Ramadan yang lain. Silakan. Ramadan ni betul banyak kelebihannya. Oleh kerana banyak kelebihannya, Nabi mengajar kita supaya melakukan dua lagi perkara. Dan dua perkara ini, Nabi ajar isterinya. Isteri Nabi nama apa?
Khadijah. Khadijah lagi. Aisyah. Aisyah. Khadijah dah mati lama dah. Yang ada sekarang ni Aisyah. Okay. Baik. Jadi dalam bulan Ramadan Nabi pesan kepada Aisyah, ya Aisyah, dalam bulan Ramadan ni banyak-banyaklah menyebut, banyak-banyaklah berdoa. Mm-hmm. Ya, sebab doa dalam bulan Ramadan ni sangat makbul. Sebab apa? Doa orang sedang berpuasa. Mm-hmm. Ha, kita berpuasa kena buat ibadat. Mm-hmm. Jadi ibadat ni doanya makbul sangat-sangat. Ha. Baik. Nabi kata, ya Aisyah, banyaklah berdoa dalam bulan Ramadan ni. Aisyah tanya, nak doa macam mana ya Rasulullah? Mm-hmm. Oh, doa minta syurga. Yang pertama minta syurga, yang kedua minta jauh dari neraka. Ha, doa ni amalkan. Mm-hmm. Aisyah pun menung nak doa macam mana ya Rasulullah. Mm-hmm. Nak sebut macam mana, ajarkan mm-hmm. saya macam mana nak sebut. Mm-hmm. Ha, Nabi kata macam ni. Sebutlah, Allahumma inni as'alka ridhaka wal jannah. Wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ada dua rangkap tu tau. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, itu doa minta keridhaan Allah Taala dan minta syurga. Maknanya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku mohon kepadamu ridhaka, keridhaan-Mu, wal jannah, dan syurga. Ridha maknanya suka. Aku mohon apa yang aku buat ni engkau suka, kau redha dengan amalan aku ya Allah. Dan yang keduanya, aku minta syurga, ya Allah. Jadi, oleh kerana itu, Nabi ajar Aisyah. Aisyah itu isterinya. Mm-hmm. Cakap tangan itu, dia mengajar umatnya. Mm-hmm. Sampai kita sekarang ini, mm-hmm. riwayat sampai dekat kita, mana kita pun diajar oleh Nabi supaya banyak menyebut, mm-hmm. Allahumma inni as'alka ridha kawal jannah. Mm-hmm. Ini pun sebut yang betul-betul juga. Mm-hmm. Kena tengok ayatnya, baca, dibaca dekat orang lain, mm-hmm. pada guru lah, mm-hmm. di kampung berkat tu imam, mm-hmm. bagi betul. Kalau tidak, tak betul sebutannya. Mm-hmm. Yang kedua, Nabi kata, mintalah jauh dari neraka. Mm-hmm. Minta dari neraka nak sebut macam mana pula. Mm-hmm. Kata macam ni, mm-hmm. wa'audhu bika min sakhatika wan nar. Wa'audhu bika min sakhatika wan nar. Berarti nak tahu, kebanyakan masjid dalam bulan Ramadan ni dia baca memang doa baca. Ni. Mm-hmm. Selepas setiap tarawih tu. Mm-hmm. Kita baca, kita sembahyang tarawih dua rakaat, dua rakaat. Mm-hmm. Dua rakaat, dua rakaat, empat. Dua rakaat, dua rakaat, empat. Jadi setiap empat rakaat ada doa. Mm-hmm. Inilah doa yang dibacakan oleh Tu Bilal. Mm-hmm. Lepas empat rakaat, selawat Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Mm-hmm. Maka Bilal akan baca doa ni. Mm-hmm. Allahumma, tapi Bilal tak boleh kata Allahumma inni. Mm-hmm. Sebab ramai. Ramai. Mm-hmm. Dia kena baca Allahumma in na. Inna, betul. Mm-hmm. Allahumma inna nas'aluka. Mm-hmm. Sekarang Allahumma inni as'aluka. Mm-hmm. Kalau ramai jadi bilal, jadi imam, mm-hmm. Allahumma inna nas'aluka ridhaka, mm-hmm. wal jannah. Mm-hmm. Yang kedua gitu juga. Bukan wa a'udzubika, kena kata wa na'udzubika. Mm-hmm. Wa na'udzubika, mm-hmm. min sakhatika wan nar. Ini pun kena belajar juga. Sebab saya dengar dua tiga tempat yang saya pergi malam-malam pergi bagi tazkirah tu, bila sebut tak betul. Mm-hmm. Dia baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Mm-hmm. Bukan sakhatika. Yang seorang tu min sakhatika. Bukan, salah tu, salah. Mm-hmm. Yang betulnya wa'udzubika ataupun wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Sakhatika wan nar. Mm-hmm. Maknanya apa? Ya Allah, aku pohonkan keridaan-Mu ataupun kami pohonkan keridaan-Mu dan juga syurga. Dan kami minta lindung daripada kemurkaan-Mu dan neraka. Sebab kalau Allah murka, maka kita boleh masuk ke dalam neraka. Kalau Allah suka lah redha, kita masuk dalam syurga. Minta yang ni, minta syurga, minta jauh dari neraka. Jadi, tolong tengok doa ni betul-betul. Pergi baca dekat orang dulu. Mm-hmm. Betul, baru hafal. Mm-hmm. Kalau hafal dulu, takut nanti ada yang silap di mana-mana. Hafal tak betul, mm-hmm. pergi jumpa orang. Orang dah betul tak boleh. Sebab yang tak betul dah lekat. Jadi kena baca dulu, dah betul dulu, baru hafal. Mm-hmm. Dah hafal, pergi baca lagi sekali dekat orang tu. Mm-hmm. Nak check mm-hmm. and balance nama dia. Mm-hmm. Jadi itulah di antara perkara-perkara yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, mm-hmm. kepada isinya dan kepada kita sekali. Ya. Kepada kita sekali. Jadi, tuan-tuan dan puan, itulah dia kelebihan Ramadan. Mm-hmm. Oleh kerana Ramadan tu bulan yang hangat hebat, dengan lebih, dengan
dengan apa nama buat yang sangat berkat. Mm-hmm. Jadi kita ambil kesempatan buat ibadat sebanyak-banyaknya mungkin. Mm-hmm. Seperti yang kita bincang tadi, buat apa malam-malam? Kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, mm-hmm. banyak sedekah, banyak tolong orang, mm-hmm. kemudian banyak menyebut la ilaha illallah, mm-hmm. banyak menyebut astaghfirullah, mm-hmm. banyak doa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, mm-hmm. dan Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Mm-hmm. Inilah dia, mm-hmm. nak memenuhi Ramadan yang berkat ni. Insya-Allah Ustaz, kita doakan semoga pendengar semua di rasanya dapat mengambil perkara-perkara yang telah kita bincangkan tadi insya-Allah Ustaz, dan berkongsi dengan anda semua untuk minggu depan ada topik yang menarik lagi Ustaz. Ustaz dah kongsikan pada awal tadi, kita kena tunggu pada minggu hadapan untuk Ustaz kupaskan topik berkenaan. Dan untuk anda semua di luar sana yang ke mana, kena terus setia mendengarkan kami di iRadio OUM. Terima kasih kepada Ustaz Yusof kerana sudi hadir ke konti iRadio pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.